dengan atas izin Allah, perusahaan ini sekarang sudah membagikan lebih dari 1000 mobil, motor, dan juga rumah, bahkan. Nah, kemudian ini kita tadi mendapatkan informasi bahwa Anedi telah membangun ribuan masyarakat agar terbebas dari riba dengan bisnis yang sudah yang saat ini Anda jalankan. Ini sebenarnya bisnis seperti apa sih? Ya, alhamdulillah kita berada di komunitas, namanya komunitas anti riba. Ya. Ya. Komunitas anti riba, kita bekerja sama dengan perusahaan yang juga anti riba, namanya PT Bandung Eco Synergy Technology, yang sekarang pusatnya di Kota Bandung. Nah, konsepnya di sini, kalau kita berbicara tentang dari segi perusahaannya, itu juga alhamdulillah sekarang itu PTB sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang kedua tentunya kita juga memiliki sistem yang ada di perusahaan PTB juga sudah mendapatkan sertifikat halal. Sebenarnya tadi bahwa konsepnya memang sekarang kalau kita ingin betul-betul bisnisnya adalah bisnis yang dunia dan akhirat, berarti dua-duanya. Pertama perusahaannya juga betul-betul mendapat sertifikat halal, yang kedua sistemnya. Nah, kita selama ini alhamdulillah sudah lebih dari ribuan orang, bahkan hampir sekarang sudah mendekati 6 juta. Itu sekarang sudah banyak yang sudah terbebas dari riba. Kenapa? Dengan konsep ini, tentunya nanti dijelaskan lebih bagaimana konsepnya, bagaimana supaya terbebas dari riba. Tapi dari segi mitranya sekarang, alhamdulillah sekarang sudah banyak. Yang pertama terbebas dari hutang dan riba. Yang kedua tentunya banyak yang memiliki. Nah, kalau kita berbicara tentang banyaknya keinginan, impian, itu kan misalnya mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Selama ini kan biasanya, ya kalau kita di halayak umum banyaknya itu adalah hutang. Apalagi kita berbicara hutang riba. Nah, makanya di sini, alhamdulillah, dengan atas izin Allah, perusahaan ini sekarang sudah membagikan lebih dari 1000 mobil, motor, dan juga rumah. Bahkan sekarang ada yang luar biasa. Ada yang namanya reward luxury 1 miliar rumah mewah. Betul sekali, di tahun 2004 sampai tahun 2015, itu betul-betul saya terlibat dengan hutang dan riba. Ada kartu kredit, ada mobil, cicilan segala macam, sampai 600 sampai 800 juta. Ya, seperti itu. Sampai di suatu saat, dengan takutnya dengan yang namanya riba, dianggap mengajak merang Allah dan Rasulnya, kemudian satu dirham uang riba yang kita konsumsi itu sama dengan 36 kali berzina. Kemudian ketika kita lihat dosa riba itu pada saat kita satu kali menggunakan harta riba sama dengan menzinahi ibu kandung kita sendiri. Dan dari itulah saya dan semua orang yang memiliki hutang dan riba pasti ingin mendapatkan solusi. Nah, solusinya alhamdulillah saya dapatkan di satu tahun yang lalu. Saya dikenalkan dengan sebuah perusahaan tadi, itu PTB tersebut, dan alhamdulillah sekali dengan modal yang sangat ringan, hanya Rp1.500.000 sekali seumur hidup dengan membeli produknya senilai Rp2 juta, mendapatkan peluang mendapatkan satu kali motor, satu kali mobilio, satu kali Pajero, satu kali rumah. Dan alhamdulillah sampai detik ini yang tadi udah jelaskan sudah membagikan 1000 lebih kendaraan cash tanpa kredit tanpa riba kepada para mitranya dalam waktu satu tahun setengah saja. Betul sekali. Dan luar biasanya dengan modal yang sangat ringan Rp1.500.000, kemudian punya apa namanya perusahaan tersebut ingin membebaskan umat dari hutang dan riba, kemudian produknya sangat luar biasa bermanfaatnya. Yang keempat itu adalah bagaimana sistem bisnis ini syariah. Kemudian itu yang membuat kita tenang. Yang selanjutnya udah banyak yang berhasil, yang tadi buktinya yang dijelaskan, buktinya udah banyak belum. Yang keenam adalah tidak semua orang yang berhasil di sini orang-orang hebat, tetapi ada orang yang namanya ibu rumah tangga berhasil di sini, penjual gorengan ada berhasil di sini, penjual bakso ada yang mendapatkan mobilio 2, Pajero 5 dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya sendiri alhamdulillah dalam waktu 9 bulan saja mendapatkan 2 motor cash, 2 mobilio cash dan 2 Pajero cash. Dengan sangat luar biasa, ini menurut saya dan menurut banyak orang ini adalah sebuah solusi. Semua orang pasti akan merasakan ingin sekali hijrah dari riba, ingin sekali hijrah dari lilitan hutang piutang. Tetapi yang ditanya adalah bagaimana solusinya. Kalau misalkan nggak ngeredit, atau bagaimana saya bisa punya motor? Kalau nggak ngeredit, kapan saya bisa punya mobil? Kalau nggak ngeredit, kapan saya punya rumah? Dan ini adalah sebuah solusi sangat luar biasa. Dengan modal Rp1.500.000 dengan dapat produk yang luar biasa, mendapatkan kesempatan dapat satu motor,
cash 15 juta, mobilio cash 110 juta, Pajero cash 500 juta, rumah 1 miliar. Jadi kalau dijumlahkan 1,65 miliar dalam waktu 13 bulan. Dan ini adalah sebuah terobosan baru. Wasilah PT Best ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semuanya di mana saja berada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia khususnya, itu mari kita bergabung di komunitas ini. Yang berhasil di bisnis ini adalah anak SMK kemarin, kan? Dalam waktu 3 bulan setengah mendapatkan mobilnya satu. Wow. Luar biasa. Dan pensiunan, yang menjelang pensiun, kemudian apapun profesinya, PNS semua, ibu rumah tangga bisa berhasil di bisnis ini. Itu fakta dan nyata. Oleh sebab itu, karena apa? Karena modalnya sangat ringan, sangat mudah diduplikasi, dan bisa digunakan melalui ini WA, kemudian gak perlu banyak aktivitas, bisa diduplikasi oleh siapapun. Ini histori saya, dan kemudian ada seorang ibu rumah tangga juga ya, ibu rumah tangga yang mengasuh anak, 4 anak di rumah, bisa berhasil dapat satu mobilio, satu Pajero, satu motor dalam waktu kurang dari 1 tahun. Luar biasa. Dan saya sampaikan juga ada yang namanya seorang pengusaha, itu Pak Haji Adan Haris, dalam waktu 1 tahun saja mendapatkan 16 mobilio. Wow. 9 Pajero, 17 motor, dan 3 unit rumah yang 3 miliaran tadi. Oke, tadi sudah dibahas mengenai tadi kisah-kisah sepertinya juga ya. Terus akan nanti ada sembilan berikutnya. Ya. Nanti juga Ustaz akan diterangkan lebih jelas bagaimana seminarnya, sistemnya. Tapi sekarang saya ke Bapak Mas Duri dulu nih. Pak, sebenarnya di depan kita sudah ada produknya. Ini yang menjadi sebuah peluang bisnisnya. Sebelum nanti ngomongin sistemnya, bisa diceritakan nggak Pak? Produknya itu seperti apa? Ya, ini produknya unik sekali. Jadi ini betul-betul produk anak bangsa. Iya. Jadi kebetulan beliau adalah seorang lulusan ITB yang sekarang sudah meriset lebih dari 10 tahun. Namanya adalah yang pertama yang merah, yang Pak dipegang itu adalah namanya Eco Racing. Ini itu fungsinya itu adalah untuk menaikkan oktan dan juga untuk menghemat bahan bakar. Jadi bentuknya dalam bentuk tablet, itu satu pil saja itu untuk 40 liter bahan bakar. Dari yang berbahan bakar gasolin kalau yang merah. Sedangkan yang hitam itu berbahan bakar solar. Fungsinya adalah salah satunya yang pertama kita menggunakan namanya nanoteknologi protect engine. Jadi fungsinya adalah pertama untuk menjaga supaya mesinnya terawat. Jadi kalau ditanya nanti mesinnya di mana? Insya Allah dengan dengan menggunakan Eco Racing ini justru mesinnya terawat. Yang kedua adalah untuk supaya engine-nya itu tahan lama, jadi long life. Kemudian ada untuk membersihkan engine itu sendiri, kemudian untuk menaikkan oktan. Sedangkan yang untuk yang hitam, ya eco diesel berarti untuk